Berikut ini cara merekam presentasi PowerPoint. Jadi perlu kalian ketahui, PowerPoint ini sebenarnya sudah ada perekam bawaannya di bagian menu recording ini. Jadi kalian lihat ada menu recording di sini. Nah, bisa kalian lihat di sini ada menu bagian screen recording. Cuman menu screen recording ini tidak ada yang namanya facecam atau bisa memperlihatkan wajah kita. Jadi untuk itu kalau ingin pakai aplikasi pakai namanya Bandicam. Bandicam itu seperti ini. Aplikasi perekam layar. Bisa kalian download di Google. Aplikasi ini berbayar jadi kita harus beli lisensinya baru bisa. Kemudian untuk pengaturannya itu yang utama kalian atur di bagian ini. Di bagian perekaman pilih layar penuh ini. Kemudian baru atur di bagian bagian video pilih bagian video kemudian di bagian video itu ada untuk tampilkan efek klik titikus atau mouse jadi setiap kita mengarahkan mouse itu kita klik itu akan ada efeknya silakan kalian aktifkan di sini kemudian pilih bagian pengaturan ini nah di bagian pengaturan ini ada suara kamera web mouse logo teks dan opsi yang kalian atur di bagian suara jadi bagian suara ini sumber mic-nya bisa kalian pilih di sini. Kalau kalian pakai headset, itu silakan pilih headset kalian. Kemudian di bagian kamera web ini yang namanya facecam. Jadi silakan kalian gunakan kamera yang kalian gunakan. Tambahkan overlay kamera web di sini. Nah, baru aktif. Kalau kalian pakai kamera eksternal, silakan dipilih di bagian ini. Ini masih pakai kamera bawaan laptop. Kemudian ini ada formatnya, silahkan dipilih untuk size, kemudian gunakan chroma key. Ini kalau kalian yang pakai green screen, jadi kalau pakai green screen itu akan ada opsi yang namanya chroma key. Silahkan diaktifkan atau pilih selanjutnya untuk setting. Nah seperti ini, nanti tergantung latar belakang yang kalian gunakan pada saat ingin menghilangkan background, di sini ada warna silakan dipilih saja. Kemudian baru lihat di bagian perpaduan ini. Perpaduan ini untuk yang namanya opacity. Jadi kalau ingin transparan atau di sini, kemudian ini untuk mengatur yang namanya background dari yang kita hilangkan. Bisa juga pilih langsung di sini, pilih. Nah, pilih pada backgroundnya. Nah, seperti itu. Tanpa harus memilih warna di bagian ini pilih saja background yang ingin kalian hilangkan kalau pakai green screen atau chroma key kemudian posisinya bisa kalian atur di sini di sudut kanan bawah di atas kemudian ini bisa juga diatur di bagian ini nah ini posisinya atau ukurannya bisa kalian atur kalau kalian ingin mengatur secara manual tanpa harus pakai template yang seperti ini pilih oke okay kalau sudah selesai Kemudian ada opsi tambahan pratinjau kamera web, silakan kalian aktifkan supaya kita bisa tahu wajah kita tampil pada saat presentasi. Pilih kalian pilih aktifkan. Kalau ingin pratinjau cepat pilih tab atau tekan keyboard tab. Oke. Okay. Bisa juga kalian mengatur di bagian ini, ini pengaturan mouse-nya, ini mengubah warna mouse. teks opsional. Kalau prioritas rekaman ini pilih yang prioritas tinggi. Pastikan ke, pada saat kalian menginstal Bandicam ini gunakan bahasa Indonesia supaya pas kalian mengatur seperti ini sangat mudah. Pilih Oke. Okay. Kemudian untuk kualitas video atau formatnya pilih bagian pengaturan ini. Nah yang ini ada format MP4 hasil dari rekaman kita. Kemudian FPS-nya atau frame rate-nya itu ada sampai 4 atau 80 tapi untuk video pilih saja 30 kemudian ini kompresinya saya biasa pilih pakai 264 bisa juga pakai MP4 dan lain-lain kemudian kualitas videonya bisa juga sampaikan 100 poin ini kualitas audionya bisa sampai 192 kbps ini bisa juga rekaman pakai stereo ataupun mono. Tapi biasanya kalau kita pakai headset itu pilih mono saja. Karena sumber suaranya cuma satu. Pilih oke. Okay. Nanti kalau kalian ingin melakukan presentasi, silakan saja kalian lihat di sini ada tombol rek-nya. Rek itu untuk merekam. Nah, ini sudah mulai merekam, kameranya aktif, kemudian ini yang namanya webcam-nya. Kemudian baru buka yang namanya PowerPoint ini pilih bagian presentasi dan seperti ini. Jadi kita sudah bisa mulai presentasi dan merekam aktivitas layar laptop. Kemudian kalau sudah selesai itu bisa kalian hentikan seperti ini. Buka lagi yang namanya Bandicam, pilih tombol stop. Kalau yang ini tombol jeda. Kemudian, hasilnya pilih bagian awal ini, nah, yang ini seperti itu. Itu saja, semoga bermanfaat.